Setelah menjalani pertarungan sengit selama 5 ronde, pada acara main event One Pride MMA Fight Night 56. Akhirnya, Rama Supandi berhasil mendapatkan sabuk interim kelas flyweight, setelah mengalahkan Suwardi dengan kemenangan angka mutlak. Pada dasarnya, pertarungan berjalan seimbang dengan kedua petarung saling membalas serangan. Namun secara akumulasi Rama lebih banyak mengumpulkan poin, dan berhak menjadi pemenang malam ini. Di mana pertarungan mereka sangat luar biasa, dan mendapat apresiasi besar dari para penggemar MMA di tanah air. Baik Suwardi dan Rama Supandi menampilkan teknik MMA level atas, yang membuat kita bersemangat untuk menontonnya. Dengan hasil ini, Rama Supandi akan melawan sang juara reguler Jeremy Siregar, untuk mencari juara sejati di kelas ini.